Assalamualaikum. Hai Besti, selamat datang di Rika DY Channel menyediakan informasi anti nyesel. Oke, balik lagi kita ke apa? Ke TikTok. Balik ke iya, ke topik ya. Kita masih ngobrolin tentang lagunya, karya terbaru dari Hari Putra nih ya. Kan kemarin Hari sempat masuk nominasi, dapat ini ya penghargaan dari AMI ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, keren banget. Di lagu yang pertama itu Adik Rambut Panjang ya. Terus di lagu yang sekarang ini genrenya itu masih sama enggak sih? Pop ini lebih ke pop Melayu kalau yang ini Kak Isha. Kalau yang dulu tuh kan lebih dangdut Melayu ya. Dangdut kontemporer gitu. Dangdut kontemporer kan. Oke. Juga sih sama, cuman kalau ini lebih ke pop Melayunya aja. Lebih ke pop Melayu. Why? Kenapa? Kenapa apakah karena sekarang Why do you love me? Kenapa? Kagak, pertanyaannya kenapa dia milih apa namanya dengan supernya nyasa gigi gua. Aduh. Aduh. Enggak apa sih? Biasanya itu nyari kerang di gagang. Itu besok, adalah besok ya. Gua muterin lagu lu. Ternyata selain Hari Lida nyanyi, dia nyari kerang lo. Gua puterin langsung lagu gitu. Tapi itu bagus lah, ya kan? Iya. Biasa beneran ya? Beneran? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Gue udah pengen nanya, ini kerang kering apa kerang basah? Tergantung bang, mau yang mana? Kerang kering apa kerang basah? Gimana, Ri? Lebih ke, aku tuh anak rumahan banget ya. Masa? Iya, jadi kalau kamu jarang keluar? Jarang keluar. Jadi kayak kalau keluar tuh palingan misalnya lagi mau isi ATM. Kalau lagi pengen keluar, keluar. Tapi kalau kayak nggak ada temen keluar gitu, kayak di rumah aja main game, tidur. Ada kegiatan?